lah komentarin aja yang tadi. Alhamdulillah. Cinta cintaku. Bikin roomnya udah deh. Han, nanti lu ngeliatinnya, ngeliat live-nya Mamat ya? Iya, ini gue yang ngeliat live Mamat. Jangan ngeliat HP. Ngerti gak? Iya, ya. Gue gak masuk kok di itu. Yaudah. Emang agak kecil sih. Lu, Ham, lu pin aja si Mamatnya, biar gede. Oke, okay. Bentar. Kita ikut itu ke game-nya gak sih? Gue sih enggak. Tapi ini enggak, itu kan enggak apa, enggak delay. Enggak delay, enggak. Pokoknya lu nontonnya pakai lihat ininya Mamat, screen-nya Mamat yang di Zoom. Oke. Oke. Ini tim Kuku yang belum masuk nih ya? Yo. Iya. Oke. Oke, Mat. Mat, ini punya aku kok gini, Mat. Ada putih-putihnya. Kayaknya kegeser deh. Walah, chatnya aja matiin. Tutup maksudnya. Nah, sip. Ini udah mulai live? Udah. Oh, udah. Ngomong semua semasuk dong. Oke, selamat datang teman-teman semua di Economic Speaks 2021 Fun Match Final ya, Ham. Ini lawan tim berapa nih, Ko? Siapa lawan siapa? Nah, di sini ada tim nomor 2 dan juga nomor 3 kalau nggak salah. Tadi yang hampir ke comeback itu ya timnya ya, tadi gue lihat. Benar, hampir ke comeback tapi 2-0 tetap ya. Kalau salah itu tim kamu ya? Ah, enggak kok, enggak ikut saya mah. Oh, enggak. Kalah di awal. Iya. Oke. Ini tim satu lagi kemana ini? Kita masih menunggu ya, ini tim satu lagi dari timnya. Itu ya, Cheater ya. Si Kuku. Dan juga Atalajano ya kan? Atalajano. Sejauh ini gue belum pernah main sama Atalajano, jadi belum tahu gimana permainannya. Gue jadi semakin tertarik buat ngeliat permainannya. Wih, makin excited ya. Parah. Bagi penonton ya, pasti lagi. Wah, lagi. Asik nunggu sabar nih. Ayo, nah kita masih nunggu nih. Ayo nih, mana nih timnya Kuku ya? Iya. Yeah. Padahal tim sebelah kiri udah siap nih. Menurut lu nih, Han, lu lebih milih timnya, tadi tim berapa aja? Sorry. Ada tim, ntar ya, gue cek lagi ya, biar kita gak salah gitu kan. Iya. Yeah. Apa? Di sini ada tim 2 dan tim 3, benar. 2 dan 3 menurut lo, lo lebih megang tim 2 atau 3 sih? Oke, kalau gue sendiri ya tadi gue lihat dari analisa, kan gue jadi juri di match yang timnya Kuku ya. Kuku, Jano, lupa lagi siapa lagi ya. Itu jago-jago banget sih, parah. Jadi gue megang tim 2 ya. Kalau lo gimana? Kalau gue sebaliknya, mungkin walaupun gue gak ngeliat permainan timnya lawan Kuku ini, cuman gue lebih coba memilih tim dia bisa menuju final, itu udah menurut gue udah bagus banget. Benar-benar dua-duanya sama-sama kuat sih. Ah itu dia, gue juga nggak expect dari Noel Pasaribu ini, gue kira dia bukan main ML, ternyata dia bisa sampai final loh. Wah iya. Nih pas yang kalau nggak salah dari match yang kan tadi di sekitar dua match gitu ya, jadi si towernya itu, si turretnya nggak ada yang kesentuh sama sekali dari dua tim ini. Gila nggak tuh? Gila. Wah, makin excited banget nunggu permainannya nih. Oke, udah full semua nih, Ham? Iya, oke, udah full. Kita lanjut ke draft kali ya. Nah, coba nih. Mungkin untuk juri-juri kita sedang mempersiapkan kali ya. Tinggal nunggu, tinggal langsung di start, ya kan? Sip. Mana nih? Di sini ada dari tim kanan ada Kuku, ada Hela, ada Afrojan, Prot, dan juga siapa nih? Ref the Bills. Di kiri ada siapa tuh aku? Ada Noel Pasaribu, Ponytail, MDBT, Clone, Sinister. Menurut lu dari timnya Kuku yang jadi core itu siapa?
Oke, kalau untuk core-nya itu sendiri kukuh sih emang. Kukuh. Dia core. Emang role-nya tuh marksman sama biasanya itu pokoknya dia nge-carry yang nge-carry-nya deh. Wah, menggendong kukuh juga bahaya. Bener. Nih. Tapi semua timnya dia ngelengkapi banget, makanya gue dukung tim dia nih. Kalau boleh tahu emang dia dari sebelum-sebelum EL juga udah mabar terus, makanya chemistry-nya terbentuk atau gimana? Kayaknya sih enggak, mereka buat nyiapin buat EL ini udah latihan dulu kali ya. Chemistry-nya udah kelihatan banget. Iya, iya. Gitu. Dari tim musuhnya juga ini kalau gak salah satu tim juga nih mereka. Si Noel dan kawan-kawannya ada Doris kalau gak salah ya. Gitu. Oke. Kita tinggal nunggu langsung start match-nya ini. Siap tuh. Yo, Pastor ini udah siap. Pak Roger, ya. Insya Allah. Insya Allah. Bukan Allah. Oke, oke. Berang-berang makan ketupat. Cakep, apa tuh? Berangkat, guys. Ayo, ayo. Berangkat, om. Waduh, masih ada yang keluar. Aduh, jangan iseng dong, MBDP. Jangan jadi referee. Aduh, mana nih? Tapi kenapa ya? Kalau misalnya kebanyakan cowok nih main ML ya, biasanya pakai profilnya tuh cewek. Kenapa ya? Mungkin untuk membanggakan pacar sendiri kali profil. Waduh, membanggakan pacar jadi, sendiri. Mau jadi hode biar bisa digendong-gendong. Oh, jadi hode. biar kalau misalnya lagi live streaming di gift gitu kan. Ah, lumayan starnya. Iya juga jadi hode gitu ya. Aduh, keluar lagi satu. Mohon jangan ada. Tadi itu yang like relax. Apa namanya? Yang foto profilnya berdua tuh. Oh, lupa namanya siapa tuh. Boleh nih langsung join lagi. Ayo guys, kita sabar banget nih. Asli gue nggak sabar dengan. Asli, dah. Parah. Iya, dah. Finalnya ini kan benar-benar dua-duanya jago gitu kan. Parah. Gak bisa, asli gak bisa ditebak sih. Parah. Tapi gue tetap masih milih. Tadi kalau gak salah, timnya Kuku itu ngalahin tim yang ngalahin gue. Makanya gue penasaran banget nih. Oh gitu? Parah. Wah. Gue udah kalah. BTW lu ikut pertandingan ini gak? Oh enggak dong. Dari tadi gue jadi juri kebetulan ya. Gue main apa emang tadi. Apa emang lu nggak bisa main makanya nggak ikut atau alasan lu? Betul, saya kebetulan nggak terlalu jago ya, cuma jago hero satu biji jauh head dah jauh. tadi kan gue main set lawan Kuku langsung jauh head gue di ban kurang ajar ketahuan lawan Kuku ini ya. Terus lu pakai hero apa tuh kalau gue tahu? Kenapa pakai hero apa? Jauhhead di band? Jauhhead di band pakai hero Kufra. Jadi gue role gue tuh tank. Tank. Kalau enggak offlaner. Offlaner itu biasanya kalau enggak Jauhhead. Terus Sylvana. Gue gitu. Gak bisa, gue soalnya gak bisa core gue. Kalau lu sendiri apa? Role. Tanker juga gue. Lu tanker juga? Lu pakai apa? Gak juga punggung. Gue Tigreal, montek-montek. Wih, Tigreal ya. Flicker langsung ulti. Wah, menarik. Gitu. Ya, ini okay. Dia Dehan. Draft pick kita. Kita masuk ke draft pick nih. Siapa nih kira-kira yang di-ban? Prospek dari timnya Noel ya. Kita lihat dulu apa yang ingin di-ban oleh dia. Kalau tadi kata Mas Alfi ya, Noel kalau sekali Noel langsung mati semua kan. Harley di-ban ya dari... Harley ternyata ya. Kenapa nih kalau menurut lu? Kenapa Harley di-ban? Harley sekarang early game-nya juga begitu dalam, apalagi dia pakai item Genius One itu yang nambah makin dalam. Apalagi dia juga kelebihannya bisa nyulik-nyulik segala macam, sama kayak Saber, makanya di ban juga. Dia nggak nyari apa nih? Oke. Biasanya berarti langsung lock core-nya berarti ya? Ah, bener. Biar menurut gua nih kedua tim, menurut gua kedua tim pengen maksi hero yang tipis ya, makanya kayak hero yang mau hidup ke timnya itu di ban Harley. Saber. Oh, jadi hero ngelock nih. Berarti kira-kira hyper carry gak sih? Hyper carry maksudnya? Hyper carry itu berarti dia cuma ada yang farming tuh jangan-jangan itu satu pasti, doang. Pasti. Iya kan? Pasti. Yang lainnya bakal nge-cover si yang satu orang itu.
benar-benar. Terus buruh cyborg kayak gue lo. Gak ngeband. Gak ngeband. Atau emang ngelag? Iya ya. Mungkin ada gangguan sinyal atau Granger nggak di band? Kekuatannya si Kuko di Granger salah-salah. Dilepas. Dilepas loh. Oke. Jadi kita lihat nih dari first pick dari Bowen. Wah, Balmon. Ya. Balmon. Emang Balmon lagi jadi premannya sih. Dari buat meta sekarang Balmon lagi jadi preman ya? Bener, dia kuat banget. Apalagi udah pakai War X sama Blood A, darahnya udah habis. Waduh. Nah, itu tower ada minion juga nggak bakal mati. Lagi di revamp lagi ya? Revamp bener. Di Greal dari kanan kita lihat dari tim. Kita nyebutnya tim Kuko tim Noel aja nih ya. Oh oke. Okay. Tim 2 ya? Dan tim 3, jangan di Kuko. Tim 2 dari tim siapa? Tim 2 aja dari Kuko. Oh tim 2, Kuko 3. 3 Noel, 2 Kuko. Oke. Betul, dan kita ingat ya. 2 Kuko, 3 Noel. Oke, nah kan seperti yang aku tebak nih. Lihat, Kuko pakai Granger. Tahu nggak CBG? CBG apa tuh? Cuman bisa Granger. Shikigami no mita ka aru no? Kobushi de katari. Ya jangan aku itu. Wih, Pak Wito ternyata ya. Wih, menarik nih. Dia milih si Lapu-Lapu nih. Emang lagi meta ya sekarang ya? Lapu-lapu ya? Lapu dipilih karena kuat, dia bisa sendiri. Sama kayak Balmon. Sama kayak Pak Wito. Fighter-fighter mandiri dia. Berarti dia biasanya di offlane ya? Offlane, benar. Jarang kalau... Wore-wore wa umi de umareta. Wore-wore wa umi sono mono da. Balmon dan juga Pak Wito. Dan yang terakhir ini apa namanya? Kagura ya? Kagura. Wih, dia mati. Oh, itu band-nya Vale. Vale juga rese. Angin ya, angin puyuh ya. Knock-up-nya rese, bang. Oke, oke. Dan band yang dari timnya, tim 2 ini ada Alpha. Wah, Alpha juga ngeselin sih. Bukan Alpha itu, Han. Itu Atlas. Apa tuh? Alpha lagi salah. Atlas maksudnya, sorry. Atlas, sorry. Ya. Kepikirannya tuh Atlas, tapi ngomongnya Alpha gitu kan. Aduh. Wih. Ada sama Kufran. Kufran kita lihat ya. Nah, kelihatan ya. Kita lihat nih. Last pick dari tim 2 nih. Apa nih kira-kira ya? Dia melengkapi berarti sisa side lane. Pasti side lane. Kalau enggak. Bener. Ini untuk nutupin di god lane ya. Kita lihat. Kalau enggak MM, di fighter. Kita ya. Kalau nggak assassin, kayak Hayabusa. Kayaknya assassin sih. Wah, kan Benedetta. Wah, Benedetta. Ini Link ya? Benedetta, sayang. Oh, ini Benedetta. Salah. Oke, maaf. Sudah lama saya nggak main. Gak apa-apa. Saya menyadar. Mirip-mirip kan sama ya. Si Link, kan? Ya, game dimulai ya, guys, ya. Oke, guys, ya. Dimulai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wih, serem juga Nathan-nya. Iya loh, ini udah masuk kecamatan ya. Dia masih top. Wih, top mana sih? Top kecamatan kalau gitu ya? Ya, kalau masih bronze juga. Wih, nomor 72 nih Nathan-nya nih. Wih, mantep-mantep banget. Oh, Medan Kota. Medan Kota, wih. Oh, dari Medan, Kota Medan. Horas, Lae. Semangat, Horas, bah. Medan nih, paten kali. Wih, di sini pakainya Hela itu pakai execute ya. Apakah siapa? Meta lagi sekarang execute ya? Seperti zaman-zaman dulu ya. Benedetta. Uh-uh. Emang execute dia buat last kill biasanya. Nah, masukin ya. Mudah. Oke, kita masukin CM ya nih. Poin kedua tim masih sama ekonominya, belum ada juga. Kita lihat first itemnya mereka apa ya? Coba boleh operator kita lihat first itemnya mereka yang di bawah kiri. Oke oke, di tengah di sini ada Kagura ya. Lawan apa tuh? Kagura lawan Tigreal dan Lunox. Tigreal dan Lunox. Menurut gua MM-nya manja sekali ya, ditemenin oleh Kufra ini.
Emang manja sekali ya, dia takut dulik. Takut direse oleh Cibreal, macam yang Balman mulai ke tengah, kita lihat Linov di tengah. Oh, mundur ya. Berebutan Wonder di sini dan Super Wonder ini jadi rebutan semua orang ya. Udah kayak cewek cakep ya, rebutan semua orang. Banget. Dan di sini masih Greger masih farming aja di tepung ya. Ada nih di Greal di sini. Sekarang aku bilang kalau buat bak merah ini kekuatannya ini bak buat apa? Kalau merah, perbedaan merah sama biru setahu gue tuh. Kalau merah buat nambah damage dari core. Kalau biru untuk mana? Jadi kalau blue buff di rusuh, nggak terlalu penting seperti buff merah di rusuh. Jadi perlunya MM kayak kuku ini damage doang karena nggak ada mana tuh lihat di situ. Dia perlunya buff merah aja. Oh, bonus mana sih lebih dilagi jauh buff biru? Ya, di sini kita lihat apakah first pick tidak nampaknya. Waduh, Pak Kuito masih lincah ya. Gocak-gocek sana sini kayak Messi ya kan. Aduh, kita lihat nih kuku. Di mid ya, pertama dengan Afrojan di sini pakai Lunox. Afrojan itu Jano ya? Betul, Afrojan itu Jano. Oke, di sini mulai kontes turtle ya. Iya, kontes turtle berebutan di sini. Ya, siapa yang mati? Oh, first pick dari tim. Dari tim ya, tim 3. Tim 3 ya, sorry. Lo dari tim 3. Dari tim 3 itu nggak salah sih. Yang angin. Dibalas lagi, Kor. Nah, waduh, dibalas langsung. Kontan ya. Kontan, benar. Wah, seru nih game. Wih, di sini di... Kulik. Ada perlawanan dari Balmon dan juga lapu-lapu ya, tapi Balmonnya udah sekarat. Kita lihat di sana. Nah, kamu, lu tahu nggak kenapa tuh lapu-lapunya diem? Kenapa? Di situ tadi. Itu lagi nge-freeze minion biar si Balmon itu nggak dapet gold dari minion tersebut. Gitu, pinter ini permainannya. Iya, jago banget ya. Tahu segala macamnya. Waduh, sepertinya bakal menjadi, wah, kirain bakal jadi poin ketiga nih. Poin kedua nih dari merah ya. Oke, recall saja Balmon. Sekarang balik lagi. Ekonomi masih ya. Sama ya, Han ya. Kalau buat duitnya nih, duitnya terlalu beda jauh ya. Gak beda, itu masih standar. Wih, langsung di kontes ternyata ya. Iya, segera sudah ulti ya. Mati kita. Wow. Ya, mati satu, mati tiga. Dan kita Ranger kita lihat di situ. Kita lihat lapu-lapu sendiri di tengah. Mundur saja Ranger-nya. Ranger-nya karena dari yang melindungi dia udah mati. Udah mati, iya benar, daripada sia-sia jadi lindungin dan juga mati dan kabur. Benar banget. Iya kan, dia enggak boleh mati kan, kalau saja mati jadi dingin banget kan. Benar. Karena duitnya banyak di dia gitu. Benar. Ranger tuh kalau itu skor ya kan. Iya loh. Wah, kaya banget ini Granger. Sekali ada musuh yang matiin Granger aja. Musuhnya bakal kaya itu. Percaya. Benar. Berarti harus ada salah satu dari tim 3 nih nge-lock si Granger-nya ya. Nah, itu dia. Mungkin bisa dari Pak Wito kali ya. Kemungkinan tergantung karena Pak Wito masih jauh di atas. Benar, masih jauh nggak bakal bisa ngelakau si Granger-nya ya. Kemungkinan Kagura kalau nggak Nathan. Balmon aja bingung kan lawan lapu-lapu itu diem. Dia tersiksa sepertinya ya lawan lapu-lapu di bawah ya. Di bawah. Memang lapu-lapu ini salah satu fighter yang kuat banget. Kuat, tebel, kaget juga dia. Lawan sakit salah satu juga kalau misalnya dia. Nah, Kupranya. Kupranya iseng banget, Kupra. Oke. Kita lihat di sini mid ya. Boleh buat operator kita pindah kali, coba kita lihat di biru ya. Nah. Dari sini ada Noel ya, memakai Balmon. Oh, udah mulai ya, tim dari tim 3 ya, si Noel ya. Udah mulai reset turtle dia, udah mulai pancing.
Oh, udah mulai mancing ya. Coba kita lihat nih operator. Kita pindahkan ke turtle nih. Bakal ada konteks turtle soalnya. Wih, ternyata masih masih malu-malu ya. Iya, mancing. Masih mancing-mancing emosi. Bener. Biar pada kepancing terus langsung di konteks turtle-nya. Wah, buatnya sama ya. Oh, beda dulu gimana? Coba mau potong. Menurut gue ya, sama-sama kuat, gue gak bisa memprediksi gue. Ya, bener-bener rapi, gak bisa memprediksi gue siapa yang bakal menang. Jadi kekuatan dari dua-dua tim ini sama-sama kuat ya? Iya, benar. Berusaha untuk turtle ya? Kita lihat di situ. Oh, banyak kulit. Oh, sayang sekali. Kulit, ada dua kulit. Sayang sekali, turtle udah tim kedua nih. Udah beda 1000 duitnya, lihat. Karena Nathan ke kulit tadi. Bener banget. Ah, parah. 1000 udah lumayan banget, udah lumayan. 200 nih bedanya ya. Turtle ternyata berpengaruh banget ya. Berapa berpengaruh, bener. Kalau turtle itu. Turtle. Wah, gue kurang tahu juga tuh harga. Oh, double gold biasanya ya? Double gold, iya bener. Wah, ternyata tower di bawah sudah satu tower unggul ya, tim dari Indonesia ini. Satu tower. Ya, ulti buka itu lapu-lapu. Lapu-lapu. Dan oh, permainan yang baik sekali. Langsung ada backup dari teman-temannya. Baik sekali permainan lapu-lapu. Dari prot ya di prot ini. Wah, oke, recall deh lapu-lapu ya. Udah Gak mungkin recall. Oh, gak mungkin recall ya? Gak recall kayaknya. Gak recall dong. Oh, ternyata iseng-iseng doang ya. Takut balik ke tengah, sama pasar. Ada warak ini. Iya, boleh. Santai-santai aja nih. Masih nge-build up ulang tim dari tim. Udah langsung langsung dari Granger. Oh, Granger tajam sekali. Dive ke depannya langsung. Parah. Dari Nathan ya? Dari... Oh, Palin. Lunox. Oh, Lunox. Lunox dia. Oh, mati juga Balmond. Wah, sepertinya sudah kelihatan kalau dari sepertian dikuasai oleh tim 2 nih ya. Dari gold juga lumayan ketinggalan. Ya, mati lagi Nata. Sayang sekali. Sekali Kagura berusaha menggocak gue sih. Sayang sekali. Kekompakan dari tim 2 ini memang ya. Parah. Paling backup sana sini. Parah. Ya, kutunya gagal lagi biar makin kaya ekonominya. Wow, kita lihat beda berapa duitnya? Udah 5.000 ternyata ya. 5.000. Parah. Ya, tower tengah. Akankah bisa tercomeback nih, Yam? Wah, soalnya di gold ini udah lumayan jauh. Ini tidak mungkin sih, kalau sejauh ini tidak mungkin. Kalau ada Blizzard mungkin. Tapi kan sekarang udah ada yang tidak mungkin ya kan? Nah, benar. Kalau misalnya ada bantuan-bantuan dari tower segala macam, tiba-tiba si Granger nafsu. Nah. Lapu-lapu ini. Oh, saling menculik, kita lihat. Oh, ternyata lapu-lapu ini itu apa namanya? Mendistract ya biar tower atas gol. Benar, iya, pinter juga tuh. Pinter juga ternyata strateginya ini. Kita lihat. Oh, Lunox-nya baik sekali. Lunox. Ya, satu dia. Satu ter-take down. Cancel. Dua ter-take down. Dan apakah Kagura ke-take down juga? Oh, ya. Masih sabar. Masih sabar ya. Oh, mesti sekali. Itu masih di 4.000 ya. 4.000 jauh sekali. 4.000. Oke, di sini si Kagura masih berusaha defense. Benar, berusaha defense. Oke. Aku mencoba menerobos dari bawah. Dia berusaha nyicil-nyicil ya. Benar. Di sini kayaknya bentar lagi mau ada lo. Oh, ada war di tengah, kita lihat. Ada war di tengah. Kufra mati. Nathan mati. Bre dimenangkan oleh... Oh, Balmond, lihat. Balmond sakit banget, brother. Sakit.
Oke, masih dikejar sama Abutnya dikejar oleh Granger. Nah. Oh, sayang sekali. Tangani Granger ternyata Balmongnya ya. Baik sekali. Ini Nosa udah ditinggalkan ya. Tahu ditinggalkan siapa? Abut tuh. Mecahin tank. Walaupun dia pakai Athena, kita pecah. Tuh, lihat. Dalam banget. Berarti dia ngurangin magic resistance-nya ya. Benar. Ngurangin banget di Finglet. Gila. Mantep banget nih. Si Lunok. Lagi itu ya. Minion clearing minion aja ya. Iya, benar. Kayaknya bakal ada peperangan lagi di tengah. Sudah dipancing-pancing. Oh, lebih unggul tim 3 ya dari pemainnya. 4 lawan 5 kita lihat. Lagi lapu-lapu berusaha apa namanya split split push. Benar banget, nyiraukan mancing. Pak Kuitonya kepancing jadi 4 lawan 4 kita lihat. Kayaknya ini pengen di end deh, dia nge-clear 3 lane. Langsung ya kayaknya kita. Ternyata udah lord tadi ternyata. Kita lihat ada keluar ya, dia masuk. Nathan mati ya. Nathan. Ini kayaknya end. Kelihatan terlihat. Ultra juga mati. Wow. Nice banget ya ini Kagura-nya ya. Nah, dia tetap nyulik satu-satu. Tetap berusaha, walaupun susah ya. Ya, kita lihat. Ya. Di sini. Waduh. Oh, tersisa Pak Wito doang ya. Kita lihat. Di sini. Ah, kita di N ini. Di N. Tersisa Pak Wito untuk mendefense ya. Oh, pecahin gitu. Dia masih sabar ya, masih sabar ya, buru-buru ya. Gak mau blunder ya. Dia mau nyikil semua turret-turret yang 3 di depan lu buat incar si yang paling akhir. Kumpulin si tim teman-temannya semua dulu. Wah, udah botak ya kelihatan dari tim. Iya, lah. Udah botak parah. Aduh, botak banget kayak pala gua. No. Aduh, makanya gue pakai topi ya kan. Gue botak kayak gundul nih, kayak defense-nya dari tim 3 ya. Sebelahnya gondrong kayak gue tuh, masih banyak. Oh iya, benar juga. Aduh, tapi rekor buat apa namanya target-nya terserang nih udah ada 2 nih target terserang. Rekornya udah pecah lah ya. Udah pecah ya. Tim 2 ini ya. Iya, benar. Dari tadi defense-nya tuh bagus banget dari tim 2. Rapih ya. Oi, gue pernah dengar sih apa namanya satu quote sih. Defense terbaik adalah menyerang. Bener gak? Lu setuju gak sama quote itu? Setuju gue. Bener kan? Bener. Defense terbaik adalah menyerang. Gila di sini ya. Masih pelan-pelan mencari Endung Dominion ya tampaknya ya. Oh, di cut no minionnya oleh Benita. Waduh. Wah, perfect. Granger. Ya, double kill. Ya, nyatanya. Triple kill kita lihat. Maniak. Oh, tidak. Recall. Game telah usai ya, kawan-kawan. Dimenangkan oleh tim 2. Oke, good game. Bagus. Good game. Selamat ya untuk poin pertama untuk tim kedua dan good game. Iya, kongres buat gua. Tetap semangat nih tim 3 masih bisa kok. Masih ada penyerangan. Iya, tenang aja. Kita kan BO3 kan sistem BO3. Benar. BO5. Oh, BO5 ya buat final. BO5. Jadi tenang aja kawan-kawan semua. Kita bakal balik lagi ke match selanjutnya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali tentang match tadi. Okay. Gimana menurut gua? Menurut gua dari tadi kesalahannya di core sebelah tim 3 itu, keculik sama Kupra. Kurang komunikasi atau apa, nggak tahu gue ya dari situ. Sayang banget duitnya keambil oleh tim 2. Berarti dari Granger-nya dari tim 2 itu benar-benar ke-cover ya? Ke-cover, dan tadi lihat nggak, bakal mati nggak si Granger? Enggak kan? Nggak sama sekali, nggak ada. Nggak kuat, nggak ada kuat di game itu, si Granger itu. Benar. Semuanya benar-benar. Ketika si masa Nathan mengat abis itu si tanknya maju, Granger lah langsung yang ngabisin nikat semua. Benar. Menurut gua buat tim 3 antisipasi Granger-nya si di ban ya.
Oh iya, benar kan kata gue tadi kan, Granger-nya si CBG ya kan, cuma iya, si CBG kan harus di CBG kan. CBG bahkan brother. CBG cuma bisa Granger harus di band ini. Benar. Buat Elbrats juga nih. Jangan lupa nih kalau misalnya ngelihat ada dari timnya dari tim 2 nih langsung aja buat nanti competition bisa kelihatan nih. Ya kan? Ya. Oh, sapa komentar. Halo. Oh iya, boleh. Kita sapa komentar dulu kali ya. Lihat kan. Boleh. Coba aku lihat ya buat siapanya apa komentar kita. Oke, siap. Di sini ada siapa nih? Absen dulu nih. Ada dari mana aja nih? Wis. Lu dari HP aku. Ketua kelas semester 1. Waduh, mantap. Malah kukuh ketua kelas. Anak kesayangan Pak Putu. Pak Putu siapa ya? Dong. Boleh tahu Pak Putu? Matkul apa dia? Dosen matkul apa? Cuek kali Mas Ilham dan Mas Dehan ini. Waduh, maaf. Tadi kita tuh fokus banget. Sama game-nya kan seru banget ya kan? Kalian juga lihat tadi. Gimana permainan yang sangat baik dari tim 2 ya? Benar. Gila pecah tadi. Caster begini bayarannya berapa? Aduh. Uang makan aja saya mah lapar. Dan uang makan. Iyalah, uang makan sama ongkos lah minimal ya. Ongkos kan kita butuh duit juga kan nih buat beli bensin. Iya kan? Bener. Nah, iya. Nah. Dari mana nih? Wak. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Waduh. Sapa aku dong, Caster. Halo, Mas Azril Auki. Ya, karena tadi tuh match-nya emang seru banget. Jadi, itu emang udah apa ya? Udah emang udah mendukung banget lah dari tim 2 dan tim 3 ya kan? Benar. Karena ini kita ini kan caster-caster yang juga menganalisa game-nya gitu kan. Benar. Oh, bukan kaleng-kaleng nih kita. Bukan kaleng-kaleng, iya. Ini emang harus gede bayarannya. Kan? Bener, kita kan caster siap buat MPL nanti kan. Oke. Kemarin Ham, ada di MPL ada yang ngetaunting, tau gak? Dia ngetaunting, wah terkenal banget itu. BTR itu ngetaunting si EVOS karena dia menang lawan EVOS. Oh, yang gayanya begini-gini nih? Iya, bener banget. Iya, gue tau. Asing gitu sekarang ya. Cuek banget si Om. Waduh. Ada asum, yang nanya nih. Asum gak nih, Caster. Nanti ya. Ada emang Fajri. Iya, emang kalau kita asum memang nanti aja ya. Oh, ada uang asum kali ya. Itu dia. bisa diatur. Aduh, bentar ya. Nah, cuek banget nih. Ini sih tadi bilang cuek. Tadi kan dia tadi disapa. Iya. Mau nanya apa lagi emang? Kita emang udah dunia serasa milik berdua emang karena seru banget. Seru banget ini benar. Coba kita sapa lagi. Wah, ternyata udah masuk. Udah mulai-mulai ya. Hobi ya. Gimana? Wis. Gimana nih teman-teman dari dari teman-teman yang ada di live coba komen. Kalian dukung tim 2 atau tim 3 nih? Iya, kira-kira yang bakal menang ya. Bener. Katanya kalau taunting tuh bikin mental down. Weh, parah. Don parah. Sudah. Kita lihat apakah tim 3 bisa ngebalikin mentalnya ya kan? Buat ngebantai tim 2. Iya, cheater nih bos. Apa asal CBG-nya di ban aja, udah kalah pas itu CBG di ban. Waduh, bisa nih CBG ya kan? Cuman bisa Granger. Oke, berarti tips nih buat Elbrats yang nonton nih. Pake nih si Granger, emang Granger OP banget ya kan? Parah, emang Granger. Lah, kok itu aku ada on ya, itu Sans. Kelihatan kan, aku GM2 kan, kelihatan cukupnya. Jangan dong. Aduh. Itu akun lo ya, GM tuh? Iya, kebetulan. Saya GM2 ya. Bapak emang males main game kayaknya. Iya, kebetulan saya lebih main game PUBG ya. PUBG jangan lupa taos. Ya. Besok taos. Ada fun match PUBG juga PUBG. Ya. Oke. Ada fun match PUBG besok. Jam berapa deh, Han, kalau boleh tahu? Salah, jam 10 sama sekarang kita di pagi, oke? Oke. Langsung aja kita menuju draft pick. Oh, seperti biasa. Masih di bank saber karena takut di lock.
si CBG-nya ini. Kenapa sih? Ya. Kayaknya orang-orang ini nggak cyberan ya? Weh, enggak. Oh, sabar Pak kita ya, gak sabaran. Oh, Bapak ngelawak, saya gak ngelawak. Oh iya, saya ngelawak. Bapak, kok gak menanggapi ya? Aduh. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Bini oh, Desa ya. Usaha melawak. Oh, iya, kan. Gak apa-apa. Tapi masuk kok kena, makanya saya tadi ketawa. Oke, oke. Aduh, ngomong-ngomong, kok gigi Bapak ini hitam ya? Ini background-nya Pak, mohon maaf. Oh iya, iya. Itu kirain Bapak harus makan ketan hitam gitu kan. Tumpah kan itu, aduh. Ya Kagura ya. Oh, kitranya di band Kaguranya ya. Padahal tadi dikit trend. Oh, ternyata emang Kaguranya bagus banget. Bener. Arne ya, Ranger, apakah udah di band? Belum. Belum ya? Iya, Gani. Oke, apakah akan dipakai lagi oleh CBG? Enggak bisa Granger? Kita lihat. Kita masih menunggu. Waduh, katanya ada di komen nih yang gondrong katanya asem. Siapa yang ngomong itu? Ada di Fajri itu, Fajri. Bisa-bisa tahu dia, saya asem. Iya ya. Bapak juga terlihat ya. Asem tuh. Bapak terlihat asam sebetulnya Bapak. Oke, okay, first pick ada cyborg ya di sini ya. Xbox Pak. Oh Xbox, salah ya buat cyborg. Saya pantas kok saya asing. Cyborg mulu nih Bapak. Udah tua Pak. Iya, udah ngupi sebat ngupi sebat. Coba ya. Emang kurang dari tadi nih Bapak. Fokus kan. Oh, dari tim 3 ada Leomot dan juga ini apa namanya? Atlas. Iya. Eh, gak punya Alfa. Alfa Maret kali ah. Lupa nggak disponsori ya. Nah, jadi ini dia CBG ya, guys. Dipakai lagi. Akai ya. Granger dan juga Akai ini. Akai salah satu yang lumayan buat ngelock berarti ya. Bukan ngelock dia, lebih tepatnya menurut gue buat ngepisahin musuhnya tuh. Buat oh, okay. Kan Atlas hero yang apa ngangkat buat ngejatohin musuh banyak gitu, ntar dipisahin oleh Akai menurut gue ya. Oh benar, bisa jadi counternya si Atlas ya. Si Akai itu. Oke, dia ngepick bangun lagi. Oh iya maaf, tadi saya salah sebut. Saya ingetnya Cyborg, bukan Xbox. Maaf ya. Emang nih, aduh. Kurang briefing, maaf ya. Saya kurang main ML gitu kan. Ntar abis ini saya tiba-tiba mitik ya. Lihat aja kalian ya. Joki, Pak. Waduh, tentu saja. Tentu saja, Anda joki. Tidak disangka-sangka lagi, Pak. Joki. Cyclops di band ya. Cyclops di band, kenapa tuh menurut lu? Tajam dia sekarang, sama kayak Harley dia jatuhnya pakai Genesis One ya. Udah kelar semua sekarang. Mati. Berarti magi lagi kuat banget ya, lagi di revamp kayaknya ya. Kagura Harley. Wah, Hayabusa tidak di band ya. Hayabusa ya, jadi hyper ya di sini. Hayabusa hyper, Hayabusa hyper. Leomord bakal jadi offlane ya. Leomord offlane pasti goldlane antara ya. Nah, apa nih kira-kira pikiran gua lagi yang dua nih. Lunox kembali. Apakah Elise akan dipik? Elise ternyata Elise yang darahnya enggak habis-habis. Saya benar. Kakol. Oke, guys. Mari kita coba. Wah. Mari kita coba. Bocil ya. Dilia ya. Hayabusa, Lia, lalu apa ya? Balmon, Atlas dan juga Leomon. Oke. Okay. Kalau di tim lawan ada apa aja nih? Elise, CBG, Akai, Lunox dan Xbor. Wah, mantap. Xbor kayak bukan Cyborg. Siapa sih salah tadi? Enggak tahu tadi Bapak-bapak enggak tahu mana yang ngomong tuh. Tahu nih Bapak-bapak depan rumah nih tadi ngomong begitu benar. Udah. Ya Bapak ngomong, kumukan, ya, kita mulai nih. Iya, oke. Okay. Kalau dari internet kenceng-kenceng semua ya. Semua komen dari internet deh. Wis. Iya, langsung saja kita masuk ke in game ya Dehan ya.
Benar sekali. Yeah. Kedua tim saling menjaga mengambil posisinya masing-masing ya. Iya, yeah, mengambil posisinya nih. Kayaknya ini langsung ya. Apa namanya? Masih dengan apa ya? Konsep, bukan konsep. Benar, benar. Komposisi, kan komposisi yang sama ya. Benar, tim benar. Dua, satu, ya? Satu, 1-2-1 dan si jungler itu roaming dulu dia, ngejungler bikin kaya dulu. Benar, ada Lunox dengan AK ya. Oh, oh si Lilia sama Atlas nyicil buff-nya kah? Buat si Hayabusa di atas tuh. Oh iya, Hayabusa coba ambil minion dulu ya. Ngasih minion dulu biar dia level 2. Ah iya benar benar. Teknik yang sangat baik ya. Mencoba merubah permainan ya. Konsep permainan dirubah kita lihat. Bagus nih bang. Tim berapa? 3 ya? Nah. Di tim 3. Ya, merubah permainan ya. Oh, apa Hyper Layla? Oh Hyper Layla kita lihat. Support Hyper Layla ya? Oh, baru berarti ya, di sini Layla. Hayabusa sebagai apa nih? Support dia, mendampingi si Layla. Support, support ya. Seperti Lunox dia perannya, mensupport mensupport tanknya. Kita lihat, oh bali di sini Lunox lagi dicicil-cicil saja ya sama Hayabusa ya. Dicicil-cicil. Oh, sekarang sekali banget Lunox gaya. Udah gak ada opsi dari Nox. Atlas ya langsung recall saja ya. Iya kita lihat. Mana nih? Udah saya pengen lihat Noel nih. Udah lama kita gak melihat Noel. Coba boleh di dari tim Noel. Mas Operator. Pindah. Kita lihat nih dari Leo Morte. Kita belum posisi atas nih. Oke mungkin. Ini dia Noel yang memakai Leomord. Oh ada war di tengah kita lihat ya. Apakah akan ada yang tertake down? Oh tidak. Belum. Udah membuka ulti ya Granger. Iya. Sayang sekali ya. Lumayan itu ultinya kan buat nyicil-nyicil. Oke oke Lailia di sini masih aja farming-farming ya. Ambil buff merah. Lihat Elise ya. Wah, Elise cuma motong gila. Cuman kalau Balmond udah jadi nanti tuh, kasihan. Pasti lawannya si Elise. Wah, sama-sama darah tebel dong itu. Asal si Balmond udah dominin S tuh, item-item. Biar gak nambah darah. Oh, turtle diambil oleh tim 2 ya? Ternyata tadi ada kontes ya? Iya, ada kontes. Kita lihat apakah mati. Take down Atlas, kita lihat. Iya, masih dikejar oleh Elise. Ya? Oke, ya, first blood dapat oleh tim 2 ya. Dari Elise-nya ya. Oke. Red team hero kah si Elise-nya? Oke, dari Hela di sini ya, Hela. 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 Oh, hello itu, hello. Oh, hello. Oh, jangan. Ini. Aduh, barengan. Iya kan? Aduh. Coba oh terciduk saja ya. Kita lihat Lilia mas bukan Layla. Kenapa Layla kita ngomongnya Lilia oleh aduh maaf oh, maaf oh. Lupa saya juga saya juga ikut-ikutan aja Hero jarang dipakai sih iya Lilia ini ya bocil-bocil mirip Nana Layla barangnya si Nana rese ya oke oke kita lihat di sini ya Granger masih farming bener. Sama Akai dan juga Lunox nih beda 1000 kita lihat ya wah sudah ekonomi udah beda 1000 ya 1000 digunakan oleh tim 2 ya ekonomi lebih unggul ekonominya karena pengandaiannya gini Han orang yang punya ekonomi lebih tinggi itu orang yang pasti kuat analoginya seperti Amerika okay. Dia bakal masuk dunia dari game ini dia bakal ngasih game ini dari tim. Waduh berat sekali ya. Berat. Apakah dia dapat support dari pemerintah? Waduh. Ah, apakah supportnya bakal diambil? Waduh. Red team hero di sini masih ngejagain ini ternyata ya di Hayabusa di tengah ya. Apakah tim 3 butuh bansos seperti Anda bilang? Waduh. Butuh bansos yang dapatnya itu ya. Beras tapi berasnya kayak batu, waduh.
Kenapa bisa jadi bahas sardelnya dari ikan lele? Bukan ikan lele, ikan sabu-sabu. Gatel-gatel. Boleh ngomong jorok gak di sini? Oh, kebetulan tidak ini. Boleh. Jangan ya. Itu pelosan dong, saya harus jaga mulut ya. Itu kan anjing itu hewannya kan? Oh, benar-benar. Benar, ya kan? Itu di depan rumah kamu ada anjing, benar kan? Ya kan? Ada yang biar anjing, kebetulan. Gonggong, ya. Oke. Aduh. Wah, nih, di sini Atlasnya benar-benar iseng banget ya. Iseng dia, hero-hero race aja. Tapi makanya, dia gak ngangkat sih, takut. Kalau lihat deh, Atlas mau skill 2 tuh begitu, pasti bubar tuh, kayak PSBB tuh. Ada satu PP, gak bakal berani ngumpul tuh dia. Iya, dibubarin master, kan master, sama master, siapa ya, PP. Atlas bilang master, makanya pada bubar. Bubar, semua bubar. Ya, itu elit ya. Pak Munci di Balmong ya, kita lihat di sini. Dari itu, oh, jelas. Waduh, ternyata ada perangan lagi nih. Atlas multi angin kita lihat tadi. Iya loh, sayang banget, angin deh di multi. Parah, Oracle kita lihat. Iya. Kalau abis mana? Waduh, di sini. Ayo ekspor. Oh, masih di gocek. Gila kayak Messi dia. Kanan kiri. Hard game ya. Aduh. Hard game ini. Iya. Sama-sama kuat ini. Aduh, udah asem. Aduh. Mahar rujak. Oh, tan rujak. Asem kan nih. Waduh, apakah ke teknologi? Balmon akan mati kita lihat. Iya. Oh iya. Iya, mati nampaknya. Mati nampaknya. Wah, ada di sini ada perang buff. Oke, balas biru. Kita install skin biru di kedua. Ternyata diambil ya? Sama mesraknya. Oh, Noel salah langkah. Apakah kita lihat? Dan? Di sini. Wow, masih loh, masih. Survive sih mesraknya. Coba kalau operator kita lihat. Nah. Lilianya. Ah, wah, mati ini bakal Lilia bakal mati. Lalu, kita no. Oh. Oh, Hayabusa mau mati. Lunoknya mati di karena di sudah nunggu. Wah, benar-benar. Mananya doang sih diahan dikit. Coba dapat bas dulu. Dia berjaya dia. Wah, ada perebutan turtle di situ. Ya, masih berani loh. Ya. Wah, apa sih dapat Ranger dari Ranger. Akan instant face down di sini ya. Kita lihat Granger apakah dapat dia mendapatkan si Hayabusa. Oh, kita lihat bisa pergi ya, bisa pergi si Laila, bisa pergi Lilia bukan Laila tuh. Oh. Bener banget. Aduh, di sini kita lihat Hela ya yang memakai Alice in the Wonderland dan ada Noel melawan Prot ya. Oke, ini Noel kayak sekali sendu udah ditowel-towel nih. Langsung mati. Oh, enggak ya. Oke, masih sama-sama sekarat. Masih nahan kayaknya. Ada perang lagi di sini tengah ya. Kita lihat. Oh, Elisa bener-bener jaya lihat tuh. Kayak prediksi ya. Jaya. Ya, rata ya. Rata. Nah, Elise gigi banget ya. Ya, mega kill. Aduh, mega kayak anti gitu ya. Apa tuh, Pak? Nah, lucu nih kayaknya nih. Cuma punchline-nya apa nih? Tadi saya mau bilang ada yang merah-merah di sekitar mega gitu. Aduh, enggak. Itu sapi gitu kan. Sapi warna merah itu dicet ya kan. Mega kill di situ, masih farming saja dari Grengor. Turret ya, Xbox di bawah kita lihat ya. Iya nih, ada CBG ya. CBG. Damage udah 1300 deh. Iya mas lagi. Bapak Nehan Granger tadi enak kali. Ih, pedes kayak omongan mak. Parah. Kayak anak tangga dong sukses. Aduh, itu. Aduh, itu. Udah mesuan. Ngabisin duit doang lu. Kuliah dong yang benar. Iya, ngabisin duit doang lu. Edah, Lino kakak lu. Lu kapan? Gitu mulu, gitu kan. Lalu, buka TikTok dong. Scroll mending dapat duit lu. Iya, lu.
Mending dapat duit dari TikTok terus scroll doang. Dapat penyakit lu mata lu ntar julid. Gila. Gengbeng ya, kita lihat. Kita lihat. Wah, nomor teh ulti. Aduh, enggak ngerasa siapa. Ada penyakit nice dari. Alpha, bukan Pak Atas, Pak. Oh, Alpha lagi Atas. Wah, Lunox-nya gila GG parah ya. Oh, dikejar saja Haya. Oh, enggak dapat sepertinya ya. Enggak dapat. Cium bau-bau kemenangan lagi nih seperti Dehan ya. Bapak Dehan. Turret-nya belum kesentuh. Belum kesentuh. Brody. Santai aja Brody ya. Tenang banget ini jadi core. Cukup udah tenang banget ini. Iya, kayaknya udah damage udah sakit bos. 2000 waduh. Sakit bener bos. Balmon ya. Aduh. Bentar. Kenapa tuh? Charger pak. Oh iya pak, silakan pak. Ya terima kasih guys ya. Kasihkan guys, cari game-nya seru guys. Iya guys. Waduh, di sini ada perang nih. Ada. Waduh, tergiring ternyata Akai. Alpha ya. Udah ternyata di situ apa ya dari sekarang? Oh ternyata Elif, kita lihat Elif memang gila. Kuat sekali melawan 4 orang. Kita lihat no. Oh Elifnya nggak ada obat. Elifnya nggak ada obat. Apa lagi? Ya Elif tenapsu ya guys, kita lihat. Elif tenapsu guys. Tenapsu, sakit banget Elif. Parah. Wah ada minion yang kau untung nih. Waduh, udah bakbiru, udah bahaya. Gila spell saya ini. Gila. Kalau mage enggak blood us enggak gunahan. Dia biasanya. Oh iya, dia mage soalnya ya. Entrat ya, konsentrat. Oh iya. Operator. Kita lihat operator itemnya. Kita boleh lihat operator yang ada di bawah tuh, ke panah ke bawah. Pengen lihat kita. Penasaran ini. Iya, ya, edah. Aturin ngambek ya ini dia. Ternyata oh untuk Balord ya. Oh Radian sudah dibeli ya, Radian oleh Atlas kita di itemnya. Tahu gunanya Radian kamu Pak? Aduh, apa tuh Radian? Untuk ngurangin counternya si Lunox tuh yang tajam-tajam. Waduh, parah sih. Oke, buat jadi kayak amplas ya. Enggak tajam di amplas gitu kan. Tajam-tajam kayak apa tuh? Ini dari dulu tadi ya. Temuan mak udah tadi. Aduh, oke, okay. Waduh, gila nih Elise nih. Wah gila, kagum gue sama Elise nih. Kuat banget kayak iman saya ini Elise. Waduh, dapat. Aduh, ini langsung curi aja nih buffnya ya. Mati semua ya guys, si saya buka. Oh, udah endgame mistik sih. Lihat dari goldnya aja udah beda 7000 guys ya. Mabol namanya itu, beda 7000 ya? Beda 7000. 7000. Gila, ini 7000. Tinggal turret udah tersisa dikit lagi ya. Apa akan menang nih? Ya di tim nomor 2, kemenangan kedua. Atlas mati lagi, kita lihat. Yah, nampak ya. Ya. Wah, iya pertandingan dimenangkan oleh tim 2. Kita mau menemukan gila ya. Match kedua ya. Gila. Dari siapa Ham? Dari tim 2, Kuko. Timnya Kuko ya, dapat. Timnya si Cheater ya. Waduh, Cheater. Anda adalah lawan yang hebat. Ini mantap. CBJ. Anda adalah yang boleh juga CBJ. Gila. Tapi kita nggak menemukan taunting-tauntingnya di sini ya. Sangat baik sekali ya, benar fair play sekali di sini. Menjaga ya. Sikap ya. Iya, padahal boleh loh di sini kita boleh. Oh boleh? Ya. Nge-trigger ya? Boleh dong. Jadi biar kita makin asik ya kan. Kita di kita lihat di MPL aja boleh taunting-taunting mas. Kita mau. Jadi kita mau lihat ini enggak komentar-komentar nih. Oke, boleh. Kita lihat dulu nih komentar-komentar. Tadi tenggelam di menit berapa ya ini? Tenggelam di menit tenggelam nih. Aduh, tenggelam banget. Ya. Intinya menang. Aduh, ada astaga wok-wok Ilham. Waduh, Ilham. Kenapa ini? Katanya sambat ya casternya. Waduh. Sambat apa Pak kalau boleh tahu Pak?
Oh, kalau sambat itu ngeluh. Oh. Iya, sambat tuh ngeluh, ngeluh kerjaan ngeluh, ya, sambat. Aduh. Aduh, sambat kayak aduh, gua diomelin mak mulu nih. Nah, itu sambat tuh kayak gitu ya. Aduh, gua uang gua habis nih. Uang gua enggak ada buat makan ini mah. Oh, keren buat asem, asem. Ah, asem. Nah. Aduh, kayak gitu sambat duit habis ya kan. Kalau duit habis kita ngapain? Nyari duit lah, enak aja. Nyopet lah. Eh, di tempat gue nih terkenal. Apa namanya? Babi ngepet. Babi ngepet di mana tuh kalau lu tinggal, Han? Oh, kebetulan di Depok saya ya kan. Wah, kemarin ya, terkenal banget babi ngepet. Pabriknya takut, babi ngepet kan? Itu. Jangan-jangan lu juga jaga lilin nih malam kemarin. Ini lagi jaga lilin. Aduh. Nih. Lagi nyolong duit nih. Jadi bilang-bilang. Aduh, oke kita baca kolom chat lagi kali ya. Oke. Apa nih? Apa nih? Laila mah endoy aja. Waduh, Laila aja. Endoy. Ya, endoy. Ilma sakit, guru. Apa nih? Iya. Mode nih. Ilma. Akhirnya, ketua kelas. Ih, mantap. Lilia Mas bukan Laila. Oh ini iya. Yang tadi, ini yang tadi. Kalau Johnson bahagia ya. Iya. CBJ kalau bahagia ya sebutan dari kita CBJ. CBJ. Ini kan CBJ. Cuman bisa Johnson ya. Nah, cuma bisa Johnson. Kerjaannya muter-muter mulu. Kira itu Ka'bah kali ini kita terus. Ya Allah. Bilang oh ya, benar-benar benar. Kuku enggak mau ngalah nih. Ya dari kedua tim, untuk tim 2 jika ingin menang menjadi kemenangan terakhir itu udah direbut jadi juara ya tim 2. Nah, dan berarti sedangkan ini match terakhir buat nentuin siapa pemenangnya ya kan? Belum, kalo bukan match terakhir. Tapi, match terakhir bener. Buat tim 2 kalau menang. Nah, kalau menang. Kalau menang. Kalau ketame, kan? Iya. Itu dia, sorry Pak. Maaf Pak. Nah, saya ini, salah, saya yang minta maaf. Oh, aduh, rem kiki jadi maaf-maafan, bukan lebaran ya kan? Tidak apa-apa, Pak. Aduh, oke Pak. Kita di sini ya, jadi kalau misalnya kalian, jadi kalau misalnya tim 2 menang ya, jadi tidak dia langsung jadi pemenang dari Farnus EL pada siang hari ini. Oke, ya. Gitu ya. Benar. Oke, buat yang tim 3 nih, masih bisa menang, tenang aja kalau kalian ngapain. Dua match bisa langsung. Bisa kalau band grader ya. Nah kan, benar kan, dari tadi band grader, kenapa nggak di band ya? Bisa menang kalau lawan 4 orang. Enggak maksudnya lawan 5 orang. Oh iya. Bercanda. Ada sitin aja. Enggak panas. Kan. Bukan pemain yang taunting malah kita yang taunting ya. Heeh, iya kan? Kita bikin mental bodohnya tahu ya kan. Aduh, kalau misalnya tiba-tiba ya bisa juga. Kalian doain gitu sih. Mas Kuku dipuji-puji. Kan? Nah, lihat komentar lah Mas Dehan. Nah, Mas betul. Kuku dipuji-puji CBG bilang Kesra ganteng katanya. Waduh, Kesra ganteng. CBG. Aduh. Yaelah, Kesra-nya muncul. Nah, ya. Cita kenapa Kuku dipanggil Cita sih? Oh, Eci, kenapa Kuku dipanggil Cita ya? Karena dia tuh core kan ya. Dia core, dia bisa ngebawa tim menang terus. Nah, itu makanya kenapa dia dibilang Cita ya. Jadi citarnya bukan citar yang hack map apa segala macam ya. Saya jadi tertarik nge-screen nih ya sama Mas Kuku ya. Saya juga punya kira-kira. Nah bisa nih. Ya kan dari EVOS ataupun BTR bisa nih. Jadi rekrut citar yang satu ini. Ya bisa kontak ya Kuku Trimu Sedawan. Ih gila jadi promosi Kuku di sini. Nah, dapet dari Jano nih. Iya, dapet traktir yang juara satu ya kan. Belum tentu, tapi kan bisa yang kafe. Ah, bener. Gak usah pede dulu. Tiba-tiba kalian nge-lag ya kan. Nah. Oh. Kita kan gak tahu kan ya kan. Sinyal bagaimana, apakah bagus atau enggak. Coba tahu tim 2 sinyalnya tiba-tiba mati lampu. Menang sih. Iya kan, tiba-tiba kan. Oh, kita lihat grafik ya. Ternyata sudah masuk Edra, saja ya. Jerumnya. Oke, semangat. Apakah ini menjadi tim terakhir untuk kemenangan dari tim 2?
ya. Oh, kalau dari gue sih berharap enggak sih. Jadi biar seru. Kalau saya kebalikannya. Gue sama gitu. Saya berharap supaya cepat selesai. Enggak, maksudnya cepat juara tim gue. Itu mbak udah nungguin di belakang ya? Udah bentar lagi ngomel kayaknya tuh. Udah keruyuk-keruyuk ini perut. Iya kan, aduh. Apa harus nyertain nomor rekening atau yang transfer? Laper juga. Mana juga laper kan? Seperti biasa. Harley dan Saber ya di band masih Harley dan Saber. Apakah Granger akan di band? Kita lihat. Kita lihat ya grenggong-grenggong. Berani sekali loh. Apa namanya? Benedetta. 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 Oke. Benedetta. Oke. Sini Saber. Ada siapa nih yang pakai topi sulap? Harley. Ini dilepas lagi. Grenggeri, apakah akan dipakai oleh Noel? Grenggeri. Kita lihat plot twist di sini. Apakah yang akan di-twist? Tapi yang paling overpower itu adalah Ranger sih. Udahlah. Ranger overpower. Kaja. Kaja itu berarti kira-kira dia bakal ngelock si Ranger-nya kalau emang dipakai lagi. Tapi kayaknya gak bakal dipakai. Benar. Kita lihat aja. Apakah dia bosen ya kan? Kalau udah CBG gak mungkin ada kata-kata bosen. Oh, udah CBG. Wah, ternyata kubu akan pake si Greal. Menurut saya pas. Enggak dong, nanti kan bisa disuai ya kan? Oh iya, benar. Benar. Bapak, oh jadi saya mau bobal, saya jembal lagi. Eh, gak apa-apa. Jangan dong, serem dong. Saya nanti jadi ragil Jerman, jangan. Nah, joget ragil. Iya dong. Aduh, teriang-iang itu kan. Mana bapak rambutnya panjang gitu kan. Nanti jadi ragil, jangan bapak. Ya kan? Bapak itu botak sama kayak suaminya. Bapak, aduh, iya juga. Pakai kacamata lagi kan. Nerattai mono wa nigasanai. Aduh, bahagia. Benar. Oke. Kita bahagia di EL kalau kita. Wih, ada ternyata di kolom komen ada dari Bang Telolet, Bang. Oh, itu mah ngomongnya kebahagia soalnya Johnson dia. Shikigami o mita kata ada dong. CBG. Jadi kan, Bang Telolet, Bang. Nah, di sini kita balik ke game ini. Kita belum komentarin game ini. Ada apa aja? Kufra. Tahu kenapa dia pakai Kufra? Buat nge-counter si Tigreal. Skill 2-nya. Ntar lihat deh. Oh, baru tahu kan kalau Kufra jadi bulat-bulat, didorong bakalan mentok. Loncat itu ya kan? Benar. Salah satu hero yang gue suka Kufra. Skill satunya bisa ngeloncatin, skill 2 ngeloncat, skill 3 ngelock ya kan. Oh benar, the best banget. Terus gue panutannya itu si LG ya kan. LG tahu gue, LG gila banget. LG kalau LG, ya, pemain Filipina loh, pemain Filipina si Caknu itu. Waduh, siapa tuh? Pak Lupai. Sama di kaf. Bukan nih, sama di kaf. Aduh, bisa lah gue ya, tipis-tipis ya. Oke, Granger nampaknya nggak bakal dipakai ya, kah? Nggak bakal dipakai. Oh, ngepur mungkin ya, ini ngepur dia. Waduh, sombong sekali ya. Saya yang bikin mental tim 3 jatuh. Iya dong, jangan dong. Kita dikasih nafas. Kasih nafas, biar nafas dikit ya deh. Iya. Aduh, kita gak dipakai nih si CBG-nya ternyata. Wih, pakai Harith. Kan, BTW, gue kan apa namanya, gue kan merhatiin ML tuh zaman-zamannya tuh. MPL awal-awal jadi pasti satu yang hari itu jadi juara tuh. Iya kayak pas dulu nggak salah L1 jago banget kayak hari. Nah itu hari benar-benar overpower. Kalau sekarang kayak gimana? Apakah gara-gara si Magi ini banyak yang di spell fan dia juga ikutan? Menurut gue ya, menurut gue karena ada hero
mage yang baru, terus ada item yang di revamp juga, makanya Harith kurang berguna juga gitu. Digunain oleh hero yang lain seperti Harley, seperti Kagura, seperti Layla. Itu okay, digunain okay. Gitu. Berarti bisa dibilang di sini ini taunting ya dari tim 2 ya. Benar bisa Harith, jadi ya. Bisa okay, jadi. Oke, okay. Kita lihat ya kalau enggak salah kan tergantung pilotnya atau jalannya gitu. Semuanya tergantung pilotnya ya. Pilotnya kan? Benar. Atau kalau enggak, misalnya pilot yang enggak jago kan ya sama percuma aja mau pakai grenggong-grenggong gitu. Pilotnya enggak jago kan terbang bisa. bisa masuk. Aduh. Oh, Bapak suka jokes Bapak-bapak ya ternyata. Oh, ya? Ternyata saya suka sekali jokes Bapak-bapak ya. Coba saya kasih okay. Jokes Bapak-bapak. Oh, boleh. Kalau misalnya muterin bundaran HI 2 kali jadi apa? Jadi pusing. Jadi pusing. Salah. Salah. Terus jadi apa, Pak? Jadi hi. Hebat nih Bapak-bapak kali kita ya. Parah. Aduh. Dasar emang Mas Ilham anak senja nih, rambutnya udah panjang banget ya kan? Parah. Aduh. Mas, kalau misalnya dari tim 3 menang, Anda bakal botak gitu. Gimana Mas? Ah, enggak. Apakah Anda berani? Ya, tinggal berani saya. Tinggal berani. Kenapa? Saya sayang banget ini sama rambut saya, Pak. Udah setahun ini. Sayang, kalau Bapak ya? Sendiri berani tim 3 menang gondrongin rambut sehari. Kalau sehari pasti pakai apa sampai rambut sudah. Oke. Gitu balik lagi ke game. Balik ke game. Ada perperangan lain ya. Mm-mm. Apa Tigreal? Oh, ketek apa namanya? Ketek down ya? Iya, ketek down satu dari timnya tadi tim merah ya. Tim merah itu dari tim 2 sepertinya. Tigreal. Boleh. GG juga nih mulai membangkitin mental nih kita lihat. Iya, bangkitin mental habis jatuh kan biasanya langsung bangkit lagi kan. Nah, karena terbentur dan terbentur. Gila nah, kelas dia. Juga nih. Tuh. 2 berapa skor? 2-0 ya. Bener banget. Biasanya soalnya kan mempertahankan itu lebih daripada mencapai ya kan. Bener. Apakah bisa nih mempertahankan dari tim 2 ya kan kemenangan dari 2 tadi? Nah, ada kontes tadi, belum dikontes. Kajak pelan-pelan dan oh, diambil oleh Roger. Tuh, ya. Ada lambang di bawah kakinya. Eh? Roger. Ini salah satu Roger ini manusia. Oh, mati ya. Bener, werewolf dia. GGS. GGS. Ganteng-ganteng serigala. Yoi. Ganteng-ganteng swag. 24. Reja Arab. Octavian, gamers ganteng idaman. Jangan dilanjutin. Jangan ya, bahaya. Oke. Di atas toh. Lapu-lapu sedang clear land, motong land. Ah, apakah sidik di sini? Kita lihat. Oke, lawannya deh. Matahari di sini. Benar. Dibantu sama si Kaja. Oh, mati ya. Waduh, dibawa pulang. Mati dikroyok. Dan labu-labu tertekan. Udah nih, guys. Ternyata guys ya, terlalu nafsu guys ya. Buat motong minion nih. Tapi dari tadi lampu-lampu mainnya bagus banget. Gak pernah diganti sih. Tapi emang buat dia buat ngalihin permainan dari si tim 3 ini dari lampu-lampu bagus banget. Harus. Dia mencoba sendiri karena dia faktor yang mandiri, Pak. Makanya dia mencoba ngalihin isu, ibaratkan. Benar. Dia mandiri ya, biasanya ke Superman nih mandiri ini kan. Mandiri. Kalau tim sebelahnya BCA. Waduh. Lanjutin lagi. Aduh maaf Bang, harus ngari. Oh, saingan itu. Oke, di sini Benny join juga lagi kan. Oke, di sini mulai peperangan. Dan di sini lapu-lapu memakai pedang warna biru itu. Saya lupa namanya, tapi itu berguna banget buat early game. Oh, endless battle dia. Endless battle kebetulan yang merah itu ya. Oh, merah ya, Pak? Iya. Pedang biru yang mana ya? Pedang biru ini pedang biru yang bentuknya kibul. Oh.
apa ya itu bintang biru kayak gitu? Saya juga lupa. Bentang-bentang. Bentang-bentang gak ada sponsor nyebut merek. Oh iya, jadi kita kebetulan semuanya kita sebut. Jadi nanti jangan lupa bayar ya. Buat sponsor-sponsor yang tadi kita sebut jangan lupa bayar. Okay? Ini mandiri ya, Pak? Iya. Wah, gede juga ya. Dan oh, kita sebut satu, sebut semuanya ya. Tentang ini. Tentang ini. Di sini ya, mati juga. Dari Harif ya. Bayangan ya. Oh, Harifnya juga. Oh, hampir saja mati. Nah, oh, malah Roger mati. Tinggal tetes terakhir ya kan. Paling enak gitu tuh tetes terakhir tuh. Oh, nikmat sekali. Ini masih tidak nyaman. Tidak kembung, nyaman di lambung. Sponsor lagi. Sponsor lagi. Dan sponsor ini yang ode, Pak. Kurang kopi. Itu ya, apa namanya, luwak-luwak itu kan ya? Luwak ini, luwak white coffee. Oh, langsung disebut ya. Gak usah lama-lama ini, Pak. Oke. Luwak bukannya kayak orang ngeluwak terus ketawa gitu. Oh, lawak, oh maaf, Pak. Aduh, lawak bukan tempat di Semarang ya? Semarang ya? Lawak Sewu. Ah, itu lawan Sewu, Pak. Lawan Sewu, Bapak. Udah. Aduh, boleh lah ya. Boleh. Aduh. Oke, kita kembali ke game-nya di sini. Ada perangan di sini. Di sana? Ya, mendapatkan. Kita lihat. Iya, di bawah. Di sini sakit banget kirinya. Kirinya udah jadi. Memang tinggal tes terakhir itu saya. Aduh. Enggak bisa dikejar-kejar, enggak bisa. Di sini ya, Granger juga berusaha mundur di sini ya. Kita lihat dari Gold ya. Gimana nih Gold ya? Goldnya dimenangkan oleh tim 3 ya, tidak terduga ya. Unpredictable ya. Beda 1.500-an malah. Oke. Dapat apakah... 6.1 di keteng. Waduh di keteng. Aduh, bagi temen lebih enak sih beli di keteng ya kan. Aduh. Oke. Jadi Bapak mau ngomong apa, Pak? Maaf. Enggak jadi. Oke, tenang. Waduh, lapu-lapu. Tidur. Janganlah kalian, kau mandiri lah kamu. Sama yang lain ya kan. Berkumpul bersama di Pizza Hut. Waduh, merek lagi ya kan. Merek lagi. Kamu itu. Maaf ya. Satu untuk semua. Semua untuk satu, oh bukan. Semua untuk satu. Aduh. Emang nih, bentar lagi. Waduh, ada yang terlock lagi sepertinya ini. Ah, masih tagboxnya ya. Iya. Waduh, GG Gaming-nya dari si... Siapa namanya? Jauhead ya? Jauhead, ya. Waduh, tampaknya turtle diambil oleh tim 3 ya. Dari tangkah tangka nih. Apakah akan kita melaju ke game keempat ya? Ataupun game, atau kita berhenti di game ketiga. Kita menghiraukan bas birunya ya. Wah. Diambil. Gimana tuh? Diambil kah? Diambil. Oh, cari. Wah, lapu-lapu. Kuat lapu-lapu sebenarnya. Lawan si ini, lihat mati nih. Aduh. Nissan emang ngeselin ya. Tiba-tiba bisa ngeluarin kembaran-kembaran. Ini kayak Naruto ya. Kage bonsin. Kayak yang kembar-kembar gitu emang biasanya. Susah dibedain ya kan. Ini ada Harith. Berusaha men-take down dari. Dari Kifranya ya. Take down ya. Ternyata di sini performa dari Harith sangat baik ya, memang pilotnya bagus ya. Emang tergantung pilot. Benar. Ya, apakah mati kita lihat. Apa mau? Ya, itu dia. Ternyata akan ada backup dari teman-temannya. Carry. Cuman walaupun tim 3 itu menguasai permainan ya, kayak killnya banyak, cuman dilihat-lihat ya. Menang tim 2 loh.
Inter kalah tim 2. Emang defense-nya baik banget sih. Wah, tampaknya bakal terpecah kan ini ya. Dari turret yang di atas nih ya. Dari sisi clone ya. Wah, langsung recall. Kira saya tahu ping ternyata recall ya. Recall ya. Iya. Ya, wah bakal di lock apa enggak? Dibakar-bakar. Kayaknya ini dua-dua ini sama-sama kuat ya, bakal bertarung. Oh, enggak ya. Ternyata saya ekspornya masih enggak berani gitu. Clear lane aja ya kan. Benar. Ini kalau si Exburg ini salah satu yang offlaner terkuat sih. Darahnya enggak habis-habis. Terus buat buat kalau misalnya geng-gengan juga, wih mantap kali. Wah, explore emang the best-nya dah kalau geng mah. Nah, parah dah kalau nge-geng ya kan. Nah, ini ada war nih di Hunter nih pasti. Mana? Harinya. Suara sayang banget. Wah, lihat karinya. Sama abang-abang lang. Gila. Apa lampunya ulti? Iya, itu dia. Wah, siapa-siapa sayang kalah. Waduh, udah Kufra ke skill 2. Oh, down. Kalian war di sini double kill, apakah akan triple kill? Oh, triple kill kita, tapi civil satu-satu ya. Oh, triple kill. Amin ya, amin Israel. Emang 3-3-3 gini WC emang enak banget ya. Triple kill ya kan. Apa tuh kalau udah apa? Di Wisdawan dong kan. Tri korang. Yo iya benar. Kalau 3 orang tuh, Pak. Tri yang lain lah pokoknya ya. Oke. Lanjut. Oh, oke, ternyata nge-lord. Dia nge-lord. Apakah akan di end pada match kali ini? Match ke 3 ya. Aduh, kok Anda berpihak gitu ya? Aduh, kayak gue sekarang saya dukung tim ketiga. Kayaknya bakal ada comeback dari carry-nya nih, sakit banget. Lihat ya. Wah, tajam banget. Carry-nya udah jadi dia. Udah kaya tuh. Kamu perlu ada yang ngasah sih ini ya. Apakah beda 5.000 ya? Tigreal-nya bisa kuat untuk menahan sakitnya, perihnya dari carry ya kan? Tinggal nunggu momen berarti kan kita. Benar. Mengkari ini enak banget ya kalau buat dipakai. Kari, apalagi kari itu kan kari Indomie ya kan. Aduh, Pak, jangan gitulah, Pak. Kari ayam maksudnya. Kari ayam. Nah, enak banget itu. Oh, udah lordnya udah mati ya, cepet banget, masih tipis lord pertama. Waduh, soalnya. Ternyata iya ya, masih tipis banget ya kayak Iman Anda? Oh bukan. Bukan itu bener ya? Kuat iman saya, Pak. Oh, kuat. Oke. Kita lihat di sini. Masih nyicil berusaha. Iya, dari dua tim juga bingung masuknya ya. Sangat jaga aman aja di situ ya. Iya, benar. Kita lihat di sini turretnya dari tim biru, dari tim 3 ya, udah ngambil 5 dari tim musuh kan. Iya. Dari tim susu udah ngambil 4 ya kan. Iya. Coba saya mau cek kolom komentar dulu. Nah, rame abis kalau komentar kan. Komentar. Iya, kemarin. Wah, harinya free hit ya, Pak. Kita lihat noh. Waduh. Rihit banget, sakit banget, bus, hari terus. Ya, tergeng-geng ya. Tergeng-geng. Sayang sekali, Brody. Oke, di sini udah pakai apa namanya yang buat hidup lagi? Oh, immortal. Immortality. Ya, sekarang masih kepake. Oh, nanti coba kita lihat build-nya nih. Itemnya ya. Waduh, di situ ada endless battle, ada gold, apa namanya dia? Aduh, saya lupa. Tahu. Brute force, demon hunter kan, immortal. Itu kari kan, item kari. Benar-benar item kari. Gak beda jauh sama si. Beda sama si Roger. Cuman beda dia ada item di buat di. Oh iya, dia punya armor aja. Ya. Benar-benar. Biasanya kalau misal kari ini pakai Witcher.
apa sekarang udah nggak kepake? Udah nggak pake ya? Bapak zaman season berapa mainnya? Wah, kebetulan saya seasonnya terlalu lama sepertinya. Lama ya, winter. Aduh, kemarin saya sempat pensiun ya, karena nggak disponsorin lagi sama si Muncul. Sponsor gitu kan. Iya, sama saya juga belum makan. Masih perlu nonton. Aduh, manis ya. Aduh. Kenapa? Kenapa? Yeah, aduh, seret-seret. Aus-aus gitu kan. Langsung gimana ya, Pak? Iya, ketek banget. Ah, sayang sekali ya. Apakah akan di down lagi nih? Udah sehari teh. Wah, double kill. Akankah ada triple kill? Apakah ada sepek? Coba kita lihat ya. Wah, ternyata masih sabar ya. Sabar menunggu momentum yang pas ya kan? Emang kalau misal kita nggak pas momentumnya kan nggak bagus ya. Cewek bisa kita nggak pas momentumnya kan tolak ya, pasti kayak baru kenalan satu hari betul-betul nembak kan nggak mungkin. Kita pendekatan dulu ya, yang ada di lubang pendekatan ke orang tua. Iya, udah berkonsentrat ya Arif ya kan. Wih, mati ya. Uruh. Sayang banget ada Lord tapi belum mati. Ya, lihat ya, Lordnya bakal ada di mana? Belum muncul. Oh, udah ada di bawah ya. Apakah ini jadi kecil-kecil aja? Menjadi game untuk pertandingan selanjutnya atau sebaliknya? Wah, ternyata yang pakai jauh itu Noel ya. Emang sekali Noel langsung ke Noel gitu kan. Bener. Ternoel ya, bukan tertoel lagi. Ternoel. Noel emang ya. Ternoel. Oh, ada Hasan. Fix menang. Gas Sun. Pasti yang terturet Sun ya. Lihat deh. Langsung. Gas yang ya kan. Oke, langsung ke ini terturet. Bener gak? Bener. Pakai sengelek ya. Oh, kakak berani masih cari aman kita lihat. Sabar ya. Jangan sampai tiba-tiba ke takedown, karinya ke takedown dan ambil kita juga kan. Itu dia Pak bahaya. Itu dia harus dihindari oleh teman-teman. Oleh tim 2 ya. Tim 2, sorry. Nah, itu maksud saya, itu maksud kita. Padahal ini bencana. Akan ada, ini sudah mau bangun dulu ya kan? Bencana sekali ya. Karena di sini dari goldnya aja udah beda sekitar 7.000 ya kan? Wah iya, 6.000, 7.000 benar, 7.000. 7.000, udah jadi 6.000 sekarang ya. Udah mulai kaya lagi. Udah mulai nyusil lagi. Oke. Di sini pakai apa nih namanya yang kura-kura ini, kura-kura di sini bisa nambah darah. Oh, Little Wonder. Oh, namanya Little Wonder ya. Little Wonder. Wih, di sini masih ngambil buff ya. Jadinya baik banget emang. Ini kalau lagi ranked, abis itu berebutan buff nih ya kan. Aduh, biasanya ngapain bocil-bocil ganggu ya kan. Bener. Aduh. Bocil ganggu, apalagi bocil GM tuh. Oke, mungkin nih, taruhan boleh gak sih? Boleh tipis kali ya. Apa kalau misalnya yang nomor 3 Basil 2 sama, saya joget kentang. Joget kentang. Aduh, joget gini. Kenapa taruhannya? Tapi kalau misalnya emang gak 2 sama, apa namanya? Dari tim 3 bisa menyamakan gitu lah ya. 2 sama, terus kita jadi game kelima gitu ya. Joget yang kentang gitu loh. Iya, boleh. Kita joget ya. Kentang ya. Oke okay, ya. Biar asik kali ini. Oke. Joget kentang. Joget kentang gak sih? Bener gak sih coba? Saya lihat di komen ya. Bener gak sih? Cobalah. Joget kentang. Apa joget apa ya? Apa joget apa? Red team hero has been slain. Joget ini Pak. Apa tuh? Keju. Apa tuh? Oh, joget keju. Joget keju Pak. Keju. Harinya mati kita lihat ya. Harinya mati. Oh, comeback ini Pak. Waduh, apa akan ada comeback? Wah, tapi di sini masih kuat. Dari semuanya punya damage. Wah, satu lagi ada 3 lawan 3 kita lihat di sini. Dan sama-sama sekarat. Apakah Roger? Ya, sayang sekali Roger terlalu nafsu ya kita lihat di sini. Oh, masih hidup ya? Karena ada immortal. Wah.
sama-sama sekarang. Oh, lapu-lapu aja ya, kita lihat. Lapu-lapu. Enggak, lapu-lapu masih nge-clear. Clear aja ya. Okay. Ya, udah mulai keserang nih kan. Hmm. Ini hidup itu masih keras ya. Benar, benar. Udah, Bapak udah baca komen tadi benar. Joget keju, Pak. Joget keju bener enggak nih? Joget keju, Mas. Nah, iya. Joget keju. Benar. Itu joget kentang. Emang saya yang kentang ya kan. Ah, Bapak ngerendah. Aduh, saya kan suka merendah kan untuk membabi. Ya. Aduh. Oh, ngelord ya, kita lihat. Ngelord. Roti makin kuat ya, tapi udah ngomong di konsep. Iya, kita tahu. Lihat dulu, bertadi yang seru banget. Mungkin bikin masuk. Ini udah ada kari juga kan ya, kari udah. Langsung bisa saja. Apa siapa yang dapatkan? Kelihatan kecilunan. Perfect down 2. Apakah perfect down juga? Dari X-Work ya? GG ya? Oh ini mungkin end game ya? End game. Kemungkinan besar bakal end game ya disini ya? End game nih, bener-bener. Bakalan ter-end game. Oke. Di sini kita lihat nih ada si kembar ya. Si kembar-kembar yang viral. Oh bukan. Yah, ini only fan Bapak. Aduh. Salah. Enggak. Jangan. Ya, oke kita lihat di sini Lord ya udah masuk inhibitor turret-nya ya. Oke. Kita lihat kuat. Ternyata lebih dari kuat. Udah kuat banget ya Lord kan Lord ketiga ya. Ah, terus ya kita lihat. Terus dan juga kita lihat apakah ini kemenangan. Iya. Tiga lagi kita lihat. GG gaming. Tiga. Oke. Untuk juri jangan lupa di screenshot ya. Untuk juri ya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Apakah mereka Anda adalah lawan yang hebat. Wih, sangat. Tembak satu ini luar biasa. Waduh. Ternyata tadi si CB karena CBG-nya enggak dikeluarin enggak sih? Iya, benar. Waduh. Saya udah bilang Bapak Dehan, CBG iya. Cuma bisa tuh Granger doang udah. Emang udah CBG ya. Aduh, si CBG dikeluarin ya kan? Nah, Bapak Ilham, kita lanjut game yang selanjutnya. Menurut Bapak Ilham, di game selanjutnya ya? Game yang tadi loh. Oh, game yang tadi. Nanti kita komentar, ini kita minta aku. Game yang tadi. Bapak sayang. Bapak mau ngeluarin ya? Oh, benar-benar. Oh, Bapak itu ya? Ini berarti Mama Oren tuh. Aduh. Mama Lore. Udah masuk Mbak, jangan Mbak. Darah ini masuk. Aduh. Mama Lore. Sudah. Oke. Sudah kita bahas. Game yang tadi menurut saya tuh salah di pick. Ah, di pick ya? Di grafik tadi, kenapa Sun dilepas? Aja dilepas. Apakah kesalahan jadi Granger nggak dipakai juga? Enggak, nggak mungkin, kemungkinan nggak juga. Terus ada GG juga sih menurutku, ada perubahan permainan, proses permainan dari tim 3. Benar. Terus dari carry-nya tadi sakit banget ya? Benar, itu udah parah banget. Dari serang Noel juga udah ada perubahan permainannya. Oh iya, Noel di toel-toel udah makin jago Noel. Bener-bener. Ih, gila. Oke, coba kita. Mas, keju belum dong, kan gua sama. Ini main keju-keju aja. Keju aja nih, Bapak. Iya, Bapak. Gua sama, kita joget keju ya kan. Yuk, di end yuk, tim 2. Waduh, itu tim 3, Mas. Kita tim 2. Jadi kita masuk ke match, ke berapa nih? Keempat ya. Berarti... Oh iya, masuk game 2. Game keempat, kalau misalnya dari timnya tim 2 kalau misal menang itu tetap ya? Juara kalau tim 2 kukuh kan? Juara ya? Tim 2 kukuh? Betul? Iya, juara sepertinya. Soalnya kan skornya sekarang 2-1 ya? Menang jadi 3-1 kan? Oh iya,
jadi kemungkinannya udah tidak mungkin ya kan. Kalau misalnya berarti kalau misalnya mau menang harus tiga, harus dua sama ya kan. Benar, harus dua. Dan spesial lagi kan Mas Ilham kan joget itu kan. Aduh, Mamas juga namanya saya. Joget keju sama Mas Ilham mau joget keju lah ya. Joget papi culo. Itu beda ranah aja Pak, nanti beda platform aja Pak. Oh oke ya. Oke, okay. itu dari Tete ya? TikTok. Ya TikTok. Oh ada Tete ya? Bener. Tete, TikTok ya. Oh iya bener, Tete di TikTok. Mas main Tete juga Mas emang? Iya sering, betulan. Punya Tete Mas? Oh punya dong, sering ya? Betulan ya. Kebetulan sih suka lepas video-video random juga gitu. Oh. Oh saya suka menyukai Tete gitu ya. Oh iya. Ngelag-ngelagi kan. Oke. Emang harus, emang kalau misalnya scroll Tete itu. Gimana? Gimana kalau misalnya yang bagus. Misalnya ada Extreme Mobile Legends atau Extreme PUBG gitu kan. Kita pilih ya suka. Bener, Tete wajib dibilang Tete. Iya, Tete itu TikTok ya, jangan teman-teman ya. Oke. Tete itu TikTok. Tete itu TikTok. Oke. Iya. Nah, mungkin kita sambil nunggu apa namanya? Match selanjutnya kita komen-komenin dulu kali ya. Iya, ada yang mau nanya-nanya atau gimana? Ada yang mau nanya, ada yang mau apa? Mau challenge lagi buat kita juga boleh deh. Kalau misalnya tim 3 menang, kita kasih challenge juga deh. Berarti itu kan comeback Israel ya kan? Benar, kasih benar. Kasih challenge lagi, ya kan? Boleh, kalian mau challenge apa? Iya, boleh kasih. Kalau misalnya itu ya, apa namanya? Misalnya 3-2 yang menang tim 3 ya. Oke. Apakah kayaknya lagi berembuk nih dari tim 2 ke tim 3? Gimana caranya kita biar menang ya? Strategi apa lagi yang harus dipakai ya kan? Oleh timnya tim 2 ya? Tim 3 ya? Dua-duanya sih. Betul, kita harus mencapai terus sampai emang gak ada batasan ya kan, gak ada batasannya. Di atas langit masih ada langit. Bener banget, kok kita jadi itu ya, jadi kayak Mario Teguh ya kan. Aduh. Ada drag apa, jokes bapak-bapaknya udah ada ya. Oh coba apa nih jokes bapak-bapaknya. Misalnya saya mikir ya Pak. Oh, kalau belum ada gak apa-apa, kita lagi drag. Oh iya. Oke. Nah di sini yang pertama di band sekarang Kaja emang tadi ya. Keselin banget. Emang Kaja tuh ngaselin tuh. Iya Pak asli. Saya pakai jaket lagi ya. Apa macam-macam aja sih Pak pakai jaket. Aduh di sini di Depok tuh dingin banget. Udah kayak mana ada Depok dingin. Nah, udah kayak Selandia Baru. New Zealand. Nah, gak tau ya Depok, mirip ini. Saling dinginin dong, jalan. Waduh, saling dinginin tuh gimana? Saya tiup nih Mas Ilham. Shikigami wo mita koto aru no? Aduh Mas, bau. Salah lagi, sini misnya. Aduh. Itu Mas Ilham lagi pakai power pack ya di hidung ya, biar ngangkat komedo ya gue. Kagak, bukan Pak. Oh, bukan. Gara-gara tabrakan ya sama background-nya. Korengan ya. Aduh, korengan kondisinya. Ah, ini dia saber. Saber. Ya. Buat ngelock ininya nih. Ngelock core-nya. Benar banget. Buat ngelock core-nya kayaknya masih dilepas dari MM-nya sih. Waduh. Wah, dia tinggal nih. Baterainya tinggal 50%, 59% Mas. Apa gua? Operator ya. Kami dikas aja ya enggak apa-apa. Aduh, oke. Di sini masih Atlas. Ore ore ga umi sono mono da.
Tapi ya, ada pik-pik, ya, ada dari langganan baru ya. Ada Saber nih, Saber kan sempat di-ban terus ya. Sekarang dipakai. Dipakai sekarang. Saber. Terus juga ini Vale ya? Vale atau Vale, bener, Vale, Vale. Vale. Yang ribetin tuh yang anginnya bisa ngangkat. Oh, angin puyuh kan, angin puyuh. Aduh, bukan angin puyuh ya? Bukan, Pak. Oh, bukan bencana itu. Oh, itu bencana ya? Pake Sun lagi dia nagih nampaknya. Sekali menang ya, langsung nagih. Star Syndrome. Pake Sun, oh iya. Maksudnya emang, ya kembar-kembar ini overpower gitu kan ya. Oke, oke. Di sini ada Alice in the Wonderland ya. Alice in the Wonderland. Bener lawannya kenapa? Salah lo kalau ngepick Sun lawannya Alice itu, Pak. Kenapa tuh? Darahnya ngambil banyak loh, selang ini tali pusernya, tau gak? Wah iya juga ya. Tali pusernya ngambil banyak. Lah iya tali pusernya bercabang dia. Iya bercabang. Nah, iya juga. Ntar buka cabang di Bekasi. Wah kan. Aduh buka cabang di Bekasi apa ini sih Dut? Aduh. Aduh, oke oke. Berarti ada satu kesalahan di sini ya. Oke, kita lihat aja nanti game-nya yang kita. Apakah itu siapa tahu itu adalah apa namanya? Counter juga misalnya. Oh, counter juga. Kita enggak tahu ya kan. Apa yang akan terjadi nanti. Tergantung item juga nanti. Benar. Ada apa nih? Yuffie. Baru apa enggak tahu ya? Kebetulan saya enggak tahu. Yang multinya kayak catur itu loh. Bener, emang ini terinspirasi dari Doctor Strange kayaknya. Oh, Doctor Strange ya? Berbentuk catur, udah pernah ngeliat belum yang hero? Oh, belum, belum. Oh, belum, nanti lihat bapak. Doctor Strange berarti ya, ini ya? Doctor Strange, berarti kalau misalnya ML yang Marvel ya? Kalau misalnya yang sebelah, itu... Avenger. Avengers, Avengers kan Marvel ya, Pak. Wah, Avengers masa, Pak. DC iya. Berarti. DC, nah. Yang MOBA aku Batman gitu kan. Iya, benar, benar. Joker. Iya. Joker. Nah, bener banget tuh. Ya kan dari DC Comics. Ini ada apa nih? Saya ini yang dari apa nih? Chloe. Oh, itu Kari. Itu Kari lagi dia. Oh, itu Kari segini. Hampir sama ya sama Cyber ya. Suami istri mirip, Pak dia, mirip, Pak. Wah, oh, terus suami istri dia ya. Iya. Cuman nggak punya anak, nggak diberkahi anak, Pak. Oh. Biasanya jadi omongan tetangga itu. Iya, itu biasanya. Dicaci. Ih, aduh. Aduh. Kita wah, lihat UV-nya. Coba boleh dilihat nih UV-nya. Iya, boleh dilihat nih UV-nya. Apa nih? Top global apa ini? Top global. Top global itu 13. 13 apa? Jakarta Raya. Boleh untuk operator dilihat. Jawa Barat. Kurang kelas apa ini Afrojan Jawa Barat? Dan Yuve. Ini keluarin nih berarti jagoannya udah mulai dikeluarin nih semua. Oh, udah serius nih ya berarti ya game-nya. Afrojan ya. Ini ada hypernya Leomord nih kita lihat. Hypernya ini Leomord ya? Leomord. Oh, iya, dia mau ambil buff ya dari Kokugu. Tajam yang bukan bener. Tajam yang bukan. Bener. Kurang mm doang ini ya jarak jauh kurang. Iya. Cuman ada Afrojan. Pakai itu ya? Pakai apa namanya? Sodokan. Apa namanya yang tongkat gitu ya? Tongkat pedang, benar. Asik banget itu yang lurusnya, kayak payung gitu ya kan. Benar. Main biliar bisa nih pakai gini. Waduh, main BL ya. BL. Main handball pool. Handball pool. Aduh. Multifungsi juga tuh ya, tongkat BL ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, di sini kita lihat. Masih ya apa ya, masih kalem-kalem aja ya kan, masih clear lane di tengah. Aduh, gitu. Gerah banget kebetulan ya, apa sih itu aja. Padahal game yang panas ya, kita yang kegerahan nih Pak. Iya, game-nya yang panas nih. Kita yang gerah ya kan. Lihat beginian jadi gerah. Bener. Aduh. Oh ini saya punya jokes bapak-bapak ini. Iya boleh Pak. Kalau misalnya hidup lu kalau misalnya hidup lu diselimutin masalah dengan wijen ya. Ayo dong maaf Pak. Kenapa? Soalnya kalau diselimutin wijen itu onde-onde. Ya.
Aduh. Onde diselimut kesedihan anjing. Onde mande. Udah dapat first blood ya dari tim Kukuh, Pak. Juve yang ngekill. Udah dapat first blood ya? Bapak tidak melihat ya tadi. Top lokal Jawa Barat ya. Nomor berapa di 13 ya? 13. Kaleng-kaleng berarti ya kan? Aprojan ya tadi? Aprojan bener banget. Emang user magi dia ya? Kenapa? User magi tadi dia pakai Harith. Dia pakai apa lagi ya? Oh diwarin ya nampaknya disitu ya? Wah siapa nih yang dapet turtle ini? Oh si ini, Koko. Dari Koko ya? Koko berarti dari Koko dari tim kedua ya? Benar-benar. Di sini menggunakan Leo mod kali paten. Kejar. Enak kayu pun skill jauh loh Pak. Nah, seperti itu. Waduh, ya kayak bisa skill jauh ya. Wih. Nah itu dia, Yusuf lagi yang dapat. Wih paten kali loh. Paten emang. Waduh, dia mage ya? Mage dia. Waduh, bisa juga nih pakai baterai ringkat nih, mantep juga nih. Tapi cuman kekurangannya satu, lama speednya dia. Jalannya. Oh, lemot. Otak saya ya, lemot ya. Aduh, kayak apa? Ibu-ibu mau kondangan, Pak. Waduh. Tek. Oh, itu ngaret biasanya. Ngaret, bener. Ngaret, ya beda ya. Aduh. Oke. Kita balik ke game lagi nih. Udah mulai. Emang udah langsung kontes aja. Kontes yang main cepet sepertinya Kukuh ini, lihat. No. Iya, Peter Sitari ya, Kukuhnya, no. Dari Koko, no, catur no. Mana kak, double kill UP-nya lo. Ditojos, pakai peniti. Wah, ini gitu ya. Pakai apa itu? Pakai tongkat lah. Sodokan biliar ya. Sodokan biliar yang tajam banget. Ya sepertinya positif ini game terakhir nih. Iya, bisa jadi. Wah nih, di... Jangan lupa nih di Economic Stick di YouTube ya, kita ya ada menurut kalian siapa nih yang menang. Ada tim 2 itu tim yang kiri yang biru dan tim 3 yang kanan. Bisa di vote nih teman-teman ya. Nah, sesuai perjanjian. Tim 2 atau tim 3 ya kan? Sesuai perjanjian jika tim 3 bisa menang lagi kita joget keju ya Mas Dehan ya. Joget keju. Berapa keju. Menit joget kejunya? Serang Mas Dehan sejam. Udah kelar dong pokoknya saya. Aduh. Ya, cukupnya aja Mas Dehan. Cukupnya aja lah, sampai kita bedol gitu ya. Oh, lihat satu detik kita catur no, main catur no. Waduh, wah udah terlihat sekali ya. Take down satu-satu, tiga ya, tiga orang take down langsung ya. Berat, lawan yang berat ya. Memang sangat itu ya, sangat kompetitif dari kedua tim ya, dan dari tim Kukuh, tim 2 Kukuh ini ya kaptennya, Afrojan kaptennya, sorry. Afrojan kaptennya. Dia berusaha untuk mau cepet, main cepet. Main cepet bener, daripada blunder seperti tadi. Gitu. Bener banget. Tadi yang dibilang Bagia tadi dikasih nafas dulu tuh. Bener. Baru dihabisi lagi. Bener. Nah, kenapa mereka mau main cepet? Karena di sini ada Kari. Kalau Kari jadi. Bener. Bencana namanya. Bencana. No, angin putih biong. Bencana. Itu ada angin torpedo di sana. Atas. Wih, kombo atas. Atas masih sekarat. Atas ya sekarat. Dan juga tadi apa tuh kartu di bawah ya? Si Eli. Oh, Eli itu mantap kali ya. Waduh, pakai papan catur ya. Waduh, ya. Winner. Cancel. Langsung ya. Baru cancel juga. Ya. Waduh, di lock dan. Sekarang skornya masih berapa nih? Poinnya 8. 8 berapa itu ya? Butek Pak sih saya Pak. Iya, masih juga. 83. Aduh barengan. 3 atau 82 ya? 82. 82. Untuk Mas Operator cukup kita lihat. Jadi saya pengen lihat build apa nih dari kedua tim kayak gimana sih? Boleh nih Mas Operator ya? Mas Operator lagi ngapet ya. Udah gak apa-apa, gak apa-apa Mas. Gak apa-apa Mas. Udah bobo aja Mas. Iya, bobo. Yah, diangkat lagi sepertinya. Nice game.
Waduh, itu homo apa itu? Shoot. Wih, itu jarak jauh banget ya. Model-modelannya kayak ke sana ya. Kan sama jalannya lemot juga cuma. Iya, benar ke sana. Wah, sama juga. Ya, udah ngeluarin kembaran di kaki itu. Waduh, apa baik banget. Wih, ombo-ombo. Langsung trigger aja ke belakang. Ombo-ombo. Langsung ke takedown 2 langsung ya. Mantap. Oh, hit ya. Ini tariknya udah double buff juga. Ungu sama. Kari udah baru ungu. Ungu doang baru ungu dia. Merah baru ungu doang ya. Kok dia gak ambil merah ya pak? Oke. Bentar ya. Bentar ya. Ini ada contest gitu ya, contest bukan di contest. Oh, solo kill dari Elise kita lihat. Elise ya, berikan. Gak berhasil loh. Nah, ini dia. Dia. Ya. Oh, blunder oh, nampaknya. Blunder. Tapi take down ya. Satu dia. Ya, itu dia. Tengahnya jebol, guys. Semua, guys ya. Dua tower bisa. Kalau diterusin dua tower bisa ini. Bisa. Karena sebenarnya masih di atas. Tiga tower juga bisa. Nah, ketemu. Kayaknya enggak. Juniper juga yang jaga bawah. Nah, Valir juga udah hidup ya kan? Gak apa-apa. Buat nyicil-nyicil lumayan. Wah, apalagi buff-nya diambil ya kan? Waduh. Harinya bisa gak berdaya ini kan? Bencana. Udah ada spin 1 nih si Ive. Makin lambat aja musuh nih. Waduh. Spin 1 itu yang warna kuning. Kayak ya? pedang es gitu loh. Oh, pedang es. Oh iya, tahu. Ya. Waduh, langsung di-lock aja, tapi nggak ada following damage. Iya, benar. Follow up damage itu di teman-teman ya. Double kill saja dari Saber ya. Saber. Oh. Emang combo yang bagus. Oh, parinya. Parinya, kita lihat. Lihat kuku. Tajem yang bukan main. Tajem, langsung ada KO. Parah. Bisa loncat-loncat pakai kuda ya. Parah, udah lumping. Mantap, makan beli. Waduh. Ojos ngambil buff. Mas biru kita lihat ya. Ternyata udah duitnya udah terlampau, udah goceng. Oh. Gila, kita gak sadar pak, udah terlampau jauh sekali. Waduh, ada yang komen, Hela beban. Waduh, enggak dong. Paling melengkapi ini, Hela beban. Hela hero apa Hela? Hela itu pemain. Iya, hero apa dia? Hero-nya itu sebentar coba kita lihat ya Hela ya. Hela itu Hela itu pakai Ref bukan. Elise in the Wonderland. Oh, Hela Elise. Ternyata langsung di spotlight ini doyan sama Pratos. Elise apa ini? Elise lumayan bagus tuh tadi pada ya. Hela emang nickname apa emang namanya Hela? Emang nama nickname ya? Oh, nickname namanya. Iya, itu dia. Waduh, enggak ada combo. Kita lihat. Kita lihat di sini loh, bot lo mah. Itu dia Yuve, itu dia Yuve. Itu Yuve. Yuve dan juga si Leo Mort ini. Gak ada jenis. Wah, banget. Oh Lord, dia mau mulai Lord. Enggak mau lama-lama saja Pak Dehan. Sepertinya ini langsung jadi Lord. Sudah dihabisin. Saja cepat. Sudah capek ini Pak Dehan ngobrol sama Bapak Mulut Jagung. Hahaha. Tiga jam ya, nggak kerasa. Nggak kerasa. Ini belum sholat zuhur lagi Pak ini Pak. Aduh. Oh iya Pak. Aduh. Oke Pak. Mungkin emang ini kita lihat bisa ya. Apakah bisa di comeback juga? Apakah enggak? Iya. Kemungkinannya ya sekitar 52-5 lah. Iya. Oke di sini dia apa namanya nyolong buff lagi ya? Nyolong buff dari Leo Mortnya biar si karinya nggak bakal jadi, ya kan? Nah di sini kill. Ya masih ngumpet tiba ya. Wah, udah kayaknya bakal jadi face game tuh. Ah, bakal langsung di game cepet ini. Tapi apakah langsung di game ini? Ah, di zoning. Oh, ada di zoning.
Nah ini tuh dia, lihat. Tajam sekali. Ini ya umur sedang ngejar-ngejar Atlas. Wah, gak kena, gak dapet. Coba ke tower, mas. Siapa? Operator masuk. Operator, waduh. Dikit lagi, apakah akan di-in? Oh, sayang sekali, dikit lagi. Iya, selamat. Alhamdulillah. Ya, kita lihat. MVP dimenangkan, didapat oleh Juve ya, ternyata ya. Kita lihat MVP dari Avro dan Juve ya kan. Top lokal Jawa Barat, Juve ya kan. Nah, untuk panitia bagaimana? Wih, teman satu tim ini luar biasa, mantap. Lihat nih, the mate. Nah, kita lihat nih. Pala mas, minggir dulu, pala mas coba. Oh iya, maaf. Oh, diambil oleh San ya, itu red mic-nya tuh. Paling tinggi tuh. Ya, tinggi banget, yang lain nol. Yang lain kuning-kuning nggak ada tuh. Cuman San doang. Iya, mungkin kayaknya yang lain kurang nge-push kali ya. Makanya nih, dari turret damage-nya cuma yang nge-push itu buat si offlaner-nya doang kali ya. Benar. Kita lihat di sini kalau misalnya dari pin 2 ini benar-benar rata kan? Iya kan? Dari keduanya. Dan bisa kita lihat nih yang bakal menang ini kan tadi kan masih nebak-nebak ya bakal menang tuh siapa. Nah, di sini kita udah ketahuan nih yang menang adalah tim 3 2 2 maaf tim 2 timnya Kuku. Dari timnya Kuku, oke, selamat untuk timnya Kuku, tim 2 ya. Untuk ada hadiahnya Pak, ngomong-ngomong jadi juara 1 dari Mobile Legends Fat Match dari Economic Stake 2021. Oke. Dan Gigi Gaming juga, Gigi Gaming buat dari tim ketiga. Iya enggak? Iya, itu udah gigi banget itu dari perlawanan parah. Nah, soalnya udah 3-1 ya kan. Udah tadi kan udah karirnya udah ih, tanggal bosku. Iya kan? Gimana nih, Ham? Fat Match aja seru begini ya? Gila, apalagi nanti. Apalagi gila, apalagi kompetitifnya ya kan? Parah. Nggak perlukan juara satunya Mobile Legends 700.000, Bray. Parah, parah. Gila, beli cilok bisa mabang-abangnya. Tah, aduh. Aduh, ya kan? Beli jamu bisa dibawa pulang mbak-mbaknya. Kan bisa dibawa pulang. Sama jamu kan pahit tuh, sama yang pahit-pahit bisa dibawa tuh. Sampai ampas-ampas. Apa mau pakai gelasnya bisa bisa mau pulang. Oke ya kan? Oke, Mas Dehan gimana selanjutnya nih kelanjutannya? Selanjutnya emang dan emang karena kita udah di match terakhir ya ternyata. Dari Jakarta ya. Di tim 2 oleh tim Kuku. Benar-benar. Yang tim Kuku dari tim 2 dan kapten itu adalah dari Atala Jano ya, Afrojan. Ya, Atala Jano. Dua UV Jawa Barat di sini ya. Uff, DG itu. Jadi bang, kita udah apa namanya? Kita mau ngingetin lagi ya kan? Jangan lupa ikut competition kita ya. Ah, benar. Nanti kan daftar cuma mendaftar 50.000 beli satu. Iya, benar. 10.000. Hadiahnya? 750.000 brand. Beli kamu sama mbak-mbaknya dapet itu. Dapet. Ya, elah, jelasin dulu. Nanti hadiahnya akan dihubungi oleh teman-teman ini. Nah, ini berupa Diamond Mobile Legends. Kalau competition nanti langsung uang tunai kita kasih cash transfer langsung buat beli jamu membabaknya. Iya, itu dia. Jadi kita jadi goyang keju nih Pak ya. Wih, goyang keju gitu ya. Oke, aman ya. Oke, mungkin di lain kesempatan kalau kita next lagi ada Boyang Teji lagi ya kan? Benar. Boyang Teji saja nanti Pak kita. Oke. Ada Joko Bapak sekali buat penutupan ya Pak? Oke, kebetulan sih belum nyari si Joko Bapaknya ya. Dari Bapak ada Joko Bapaknya? Oke, darah Joko Bapaknya. Gak boleh di sini Pak. Oke, jangan. Kita main safe aja lah ya. Benar. Oke. Karena kita udah ada bapak lagi. Kita lihat dulu komen-komennya. Gigi selamat, kacau kali brother. Kacau kali brother, kongrat, kacau brother. Gigi selamat. Wadaw.
banget. Oke. Okay. Wow, kita juga mau ucapin terima kasih kepada seluruh Elbrat yang udah nontonin. Benar. Dari tadi pagi ya, Farmers EL, terus sampai sekarang di final Mobile Legend Farmers. Ya enggak. Amin. Amin. Dikira doa kan. Boleh. Enggak mau kesal apa-apa. Nih. Oke. Mungkin segitu aja kali ya dari yeah. kita ya. Nah, saya Raihan Adi Putra signing out dan juga teman saya Ilham Akmalul Akbar signing out juga. Nah, oke, sampai jumpa di competition EL yang sebenarnya dan juga besok ada Amel Pagi. Tapi kayaknya bukan kita ya. Iya.